kali ya. Siapa gitu mukanya? Gak asing gitu. Tapi siapa ya? Coba kita lihat lagi, guys. Fix. Siapa gitu, lupa nih. Coba guys, kalau kalian ada yang tahu, bantu bantu ingetin kira-kira ini siapa ya. Yuk, kalian tahu nggak guys? Bocil botak, lu kira itu es krim dimut? Dasar botol, emang apa sih nggak boleh, sombong amat. Asik, ganggu ini cewek di pinggir jalan. Cewek, Bayu, casingnya Intan, dalemannya Anton. Emang apa sih nggak boleh? Bahaya sekarang ini, nggak bisa lagi dilihat dengan kasat mata. Lagi boker ini mabok-boknya. Udah kelihatan ujung kaki tuh, klosetnya udah kelihatan. Oh, minum. Ini baru namanya konco kental nih, kayak gini nih. Temennya boker ditemenin sambil makan mie, minumnya air di ember. Mantep. Ini baru namanya konco kental. Disuruh cebok pakai ginian gue. Pakai apa nih? Isunya diganti amplas. Abis itu pakai amplas halus bang, langsung naik epoxy. Lo kira ini mobil mau dicet? Gak apa-apa, malah jadi bersih seperti baru. Baru tuh, ledes semua. kreatif. Mau ngidupin genset dengan menggunakan tenaga sepeda. Ini kreatif nih. Asli hidup. Alhamdulillah. Direm bang, direm. Ini mesinnya udah hidup ini. Malah ditancep pedalnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lagi kok kerja? Nggak gitu dong. Cewek sekarang butuh cowok yang selalu ada, bukan yang selalu kerja. Nyindir bang ini. Mentang-mentang pengangguran banyak duit. Nyindir. Kirain dia bercanda nih, nyindir orang-orang yang kerja nih. Tibanya dia beneran kerja. Emang apa sih gak boleh? Tapi emang ya, sekarang itu cewek-cewek emang kayak gitu tuh, lebih suka sama cowok yang selalu ada buat dia. Iya. Semua juga tahu namanya banjir itu air. Yang ditanya itu penyebabnya apa? Kan bisa tuh karena buang sampah sembarangan. Iya. Karena hutannya digundulin tuh bisa. Karena debit hujan yang tinggi itu bisa. Itu maksudnya.